Halo teman-teman, baik lagi channel Waxing Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Hari ini ada update ya, Brazil Dream Transfer teman-teman. Ya dulu ini step up ya, ternyata dikeluarinnya 3+1. Jadi yang namanya Dream Transfer itu 3+1 ya. Oh gitu ya, gue juga baru tahu sih. Ya ini dua pemain dapat HA. Ya PP warna merah. Ya kalau kita lihat ya, PP-nya sih lumayan oke teman-teman ya. Lumayan oke ya. Tapi ada yang bilang PP yang sebelum ini juga lebih bagus, yang super sub ya. Tapi kalau untuk cup kali ini yang ini bagus sih. Ya statusnya gede banget, nggak kalah sama Natureza DC ya. Ini HA-nya tuh recover, low ball request, terus forward AM 3%, Roberto 5% plus penalti area master 5% ya. Ini yang bikin GG nih, FWAM 3%, penalti area master, Roberto. Waduh. Ini kalau punya Roberto merah sih, waduh ngaco banget kayaknya ini. Secara warnanya merah ya. Dan Rising Sun player plus 2%. Terus ini Leo ya, alternatif nggak punya Leo biru ya, Leo hijau ini juga oke. Recover juga ya, mirip-mirip lah ya sama PP ya. FWAM 3%. Nah ini bedanya nih, full power gold sub 10% pas lagi mulai game, auto intercept 100% ya. Waduh, tinggal colok intercept ya. Natureza 5%. Jadi ini mungkin cocok buat Natu DC ya. Natu DC teman-teman. Natu DC plus 5%. 5% tambah tuh, tambah 3%. Dari PP lagi tambah 3% lagi ya kan. Itu aja udah 11%. Waduh, ngaco banget ini. Dan ini yang gua dapat kemarin Radunga. Ya Radunga belum dapat HA nih ternyata nih. Padahal berharapnya Radunga yang HA ya, biar makin keren gitu kan. Natureza ijo yang skill low ball-nya keren banget teman-teman, nggak dapat HA ini ternyata. Aduh. Oke, kita lihat persentasenya ya. Ini yang katanya Dream Transfer itu 3% teman-teman. Jadi hati-hati, hati-hati, ini banner jebakan ya. Jadi jangan karena lihat pemain ini pengen dihajar, limited dihajar, jadi ujung-ujungnya nanti kesel, nanti nggak dapet ya, buang-buang DB. 0,42 ya, lumayan gede sebenarnya teman-teman untuk ukuran ini. Tapi berapa banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7, oh enggak, ini 0,07 ya. 4 pemain ya. Oh sebenarnya butuh Marcionya sih, Alberto nih. Aduh, ini Alberto nih kalau pribadi ya teman-teman ya, menurut gua Alberto paling kasar, paling tebel itu yang ini menurut gua ya, Alberto yang merah ini. Ya kita langsung gacha deh. Apa ya, kita buka dulu R plus ya. Oh ya buat teman-teman info ya, Roberto merah sama Genzo biru yang baru itu ada di SR plus ya, R plus SSR tiket. Jadi nggak usah takut, nggak usah diras meskipun lagi di red up, jadi bisa dapat, tenang aja ya, nggak usah takut. Nah, ini Bobang ya, nggak dapet. Jadi gue pengen nunggu Roberto merah nih. Aduh sabar aja lah ya, nggak usah dihajar. Misaki-kun, waduh ini ngeri nih. Ini rednya masalahnya red kecil teman-teman. Ya dengar-dengar katanya tanggal 25 ada update lagi. Sekarang tuh tanggal 19. Tanggal 25 katanya itu ada Samurai 97 ya, apa Golden 23, gue lupa ya. Yang jelas nggak mungkin cuman
Jepang. Ya pasti ada. Ini legend, banner legend udah lama nih, ya kan? Siapa tahu ada legendnya Brazil. Ini kayaknya lagi Latinnya masih belum ini nih, belum move on nih. Katanya ada trio legend Brazil loh. Ya kan, Ronaldo botak, Rivaldo sama Roberto Carlos katanya dapat HA, katanya begitu. Oke, gua enggak tahu mau incer siapa. Semoga dapat. Naturalisa sih bisa nih. Kalah. Oke, Zong. Bonusnya nggak terlalu penting ya. Yang penting pemainnya, bukan masalah bonusnya ini. Ayo dong, please kasih gua. Ya ampun. Mana ini udah? Skill remover. Wow. Idenya menarik juga ya, dikasih skill removal ya. Ya kayaknya kita harus pilih ya teman-teman ya. Leo deh. Apa tahu Leo baik. Wah, kacau. Misaki Junior Youth. Enggak salah nih. Ini sih kayaknya udah pasti pemain Brazil. Udah pasti pemain Brazil ini. Kalau udah auranya warna-warni ya kan. Mana nih? Satu, dua. Tembok. Tembok. Aduh. Dapetnya Tsubasa, kampret. Kenapa nggak kasih gue Brazil, bos? Brazil dong, aduh. Ini buat apa buang-buang DB di sini tapi nggak dikasih pemain Brazil. Coba ke Radunga ya. Radunga kayaknya baik nih. Sialah. Misaki Kunasu sih. Ya. Mana ini ya? Ini kayaknya kita sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi muter ya, nggak mau banyak-banyak gua. Cepet tahu ada banner Brazil ini kan, Brazil legend kan. Kayak begini baru asik, kayak begini baru asik. Aduh, kayaknya harus dipancing dulu emang nih. Udah Roberto kagak dapet. Ayo please klub, kasih gua baru. Leo ke, Pepe ke. Leo. Aduh. Enggak dapet. Gila, pemain Brazil tuh rata-rata limited ya teman-teman ya. Bingung gue juga. Malah yang asik itu Jepang gitu ya. Naturalisa belum nih, Naturalisa nih kuncian nih. Naturalisa kuncian. Natu. Natu, Natu. Aduh, Naturalisa sih. Nah. Gimana ini? Gimana ini? DB saya hilang. Percuma. Waduh. Ntar ya, kita jual dulu. Dani. Nggak dong, tadi siapa yang baik ya? Leo ya. Ayo dong Leo please. Satu aja pemain Brazil. Red up please. Red up. Aduh. Naturalisa. Kacau banget ini. Wah, ini memori palsu ini kayaknya. Tsubasa.
Gila Zong, Zong. Ah, gak mau lagi dah gua. Gak mau gacha lagi nih yang terakhir teman-teman, last pull. Ayo dong please club. Biasanya kalau udah dibilang last pull dikasih. Tolong club. 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 Aduh, lemes ini sih. Wow, Misaki-kun. Asu. Nah, oke. Okay. Ayo dong, please, please. Dua gitu kan. Ah, cuma satu. Please, baru please. PP. Dapatnya, ih, gua gagal. Aduh. Susah banget kayaknya dapatnya ya. Ya, oke okay, teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini. Ini banner yang tidak direkomendasikan sama sekali. Ya mungkin aja nih banner jebakan ya. Gua ya jadinya kayak begini teman-teman. Kena jebakan. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya.